Halo, selamat malam para sahabat Adjok. Uh, salam sejahtera dan uh, semoga kesehatan dan kebahagiaan selalu terlimpah pada kita semua. Uh, saya mengucapkan selamat bergabung dan terima kasih sudah mengikuti program Tur Pameran Adjok 2021 pada malam hari ini. Uh, saya ingin bilang juga bahwa di tengah situasi yang uh, serba tidak menentu ya sepanjang dua bulan terakhir, Uh, kami sangat menghargai partisipasi Anda semua dalam semua program kami, ya, uh, karena <coughs> uh, kita tahu bahwa sejak diresmikan, 8 Juli pameran ini sebetulnya belum bisa dibuka untuk kunjungan langsung. Dan uh, sekali lagi, saya atas nama teman-teman, ya, mewakili segenap tim, Artjob menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas dukungan Anda semua yang setia nongkrong dan stay tune gitu di uh, kanal YouTube kami juga dan terus menyimak info-info kami melalui website dan media sosial eh uh, Harus diakui bahwa dibandingkan situasi tahun lalu ya ketika ArtJog Resilience itu kami uh, helat pada bulan Agustus ya beberapa bulan setelah pemerintah menyatakan darurat wabah, situasi tahun ini sebetulnya jauh lebih sulit ya. Uh, kami tapi kami juga menyadari bahwa eh, apa, anjuran pemerintah itu harus dipatuhi ya dan keselamatan dan kesehatan kita semua adalah prioritas utama ya dan sebetulnya jauh-jauh hari sebelum pameran ini diluncurkan eh, manajer program kami eh, Mas Gading Paksi, sebetulnya sudah menyiapkan ya eh, mengantisipasi berbagai kemungkinan dengan merancang program-program daring seperti pada malam hari ini malam hari ini tajuk dari kegiatan kita adalah tur pameran ya tur pameran tapi saya sendiri terus terang masih cukup sulit ya menerima bahwa program dari semacam ini adalah pengganti atau substitusi dari tur pameran yang biasa kami lakukan di ruang pamer secara langsung ya situasinya apa pengalamannya sangat berbeda ya bertemu melalui layar seperti ini dengan uh, ngobrol langsung dengan uh, para pengunjung artjok gitu dan uh, menikmati karya bersama-sama di ruang pamer itu berbeda sekali dengan pengalaman uh, tur pameran melalui layar seperti ini. Tapi uh, ya apa boleh buat ya, uh, mari kita berdoa saja bahwa pandemi ini segera berakhir, ya, yeah. amin, gitu. Dan kegiatan-kegiatan kesenian di Indonesia ini bisa kembali diselenggarakan sebagaimana mestinya, ya, seperti biasa. Dan mudah-mudahan, adjok tahun depan bisa dibuka seperti biasa juga, dan kita semua bisa bertemu di situasi yang lebih baik. Eh, sahabat, adjok yang saya hormati, barusan saya memberikan pengantar, ya, semacam pembuka yang sebetulnya hmm, saya sengaja jadikan jalan masuk untuk. Tur pameran pada malam hari ini. Kita berharap pandemi berakhir, kita berharap artjok tahun depan bisa dibuka lagi untuk umum. Dan ini adalah sebetulnya apa ya satu nature barangkali ya, satu sifat alamiah dari manusia bahwa kita dalam hidup itu selalu punya harapan-harapan ya, punya cita-cita, punya proyeksi, punya imajinasi begitu tentang apa yang kita bayangkan lebih baik gitu ya di masa yang akan datang. Dan uh, soal masa depan ini sebetulnya salah satu pokok yang uh, kami ingin bicarakan sebetulnya di pameran ini. Oh ya di sini saya dibantu oleh Mas Kevin dan teman-teman ya yang akan menayangkan beberapa gambar dan video. Uh, jadi uh, kita akan menikmati karya-karya di pameran ini dengan foto-foto dan video ya. Walaupun terus terang saya merasa kurang beruntung atau sama sekali tidak beruntung ya merasa sangat sedih karena sampai sekarang saya itu belum melihat langsung ya karya-karya yang ada di pameran di di Jogja National Museum gitu uh, karena sebelum saya berkesempatan untuk bisa berangkat ke Jogja membantu teman-teman untuk menginstal karya atau sebelum saya bisa berkunjung ke studio-studio seniman -studio juga ternyata eh, apa eh, situasi untuk bisa eh, traveling untuk bisa melakukan perjalanan itu tidak dimungkinkan. Jadi terus terang eh, ini mungkin tur pameran yang agak-agak apa ya istilahnya? Sotoy mungkin ya. <laughs> Sotoy karena belum saya belum pernah melihat langsung karyanya tapi sok tahu gitu ya bicara tentang uh, uh, karya-karya teman-teman seniman. Tapi akan saya usahakan sebaik mungkin ya dan uh, Mas Kevin uh, maupun teman-teman di uh, studio di Art Job, bisa membantu saya untuk bisa mulai menayangkan uh, slide yang sudah saya siapkan. Silakan. Baik. Um, ya tadi saya katakan bahwa masa depan itu salah satu apa ya topik ya dalam dalam pameran ini ya uh, satu apa namanya uh, konsep sebetulnya yang uh, apa ya dia dia tuh masa depan itu adalah tujuan dari dari kehidupan manusia modern ya sepertinya ya seperti <tuh> Tadi kita membayangkan masa depan yang lebih baik, kemudian uh, kita ingin mm, semua jadwal dan rencana kerja di masa depan itu bisa terselenggara dengan baik itu, itu khas sekali uh, perilaku atau uh, masyarakat apa satu habit dari kebiasaan dari masyarakat modern. Bisa ke slide selanjutnya. Um, dalam kehidupan manusia modern itu kehidupan tuh dikuantifikasi di ya, dikuantifikasi eh, melalui target-target, melalui tenggat atau deadline ya, melalui lini masa misalnya seperti timeline begitu. Eh, kita punya timeline misalnya 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan ya. Kita punya target wisuda gitu ya, target menikah, target punya anak, naik haji, kita ingin naik pangkat dan seterusnya itu adalah bayangan-bayangan tentang masa depan, ya. Jadi masa depan sebagai uh, apa bagian dari konsep waktu itu sendiri, ya, juga dikonstruksi dan diobjektifikasi, ya, dengan angka-angka maupun ukuran, ya. Uh, misalnya dengan jam, hari, minggu, tahun dan seterusnya. Ya. Tapi selain dikuantifikasi, ya, manusia modern juga masih masih akrab juga dengan ungkapan-ungkapan seperti apa ya waktu itu dipersonifikasi ya jadi selain diobjektifikasi dikuantifikasi itu juga dipersonifikasi ya ini ini jelas sekali pada misalnya eh, obrolan sehari-hari ya misalnya eh, apa waktu itu bergerak gitu ya waktu itu hmm, ada juga mengatakan waktu adalah uang gitu ya eh, terus Uh, waktu itu dibayangkan sebagai sebuah makhluk gitu ya karena misalnya ada istilah dalam bahasa Inggris misalnya time tells gitu ya waktu yang akan berbicara gitu atau dalam bahasa yang lebih puitik ada, ada yang mengatakan waktu itu dengan sangnya sang waktu gitu ya kita juga uh, membunuh waktu gitu dan seterusnya dan selain tadi diobjektifikasi dikuantifikasi ya dia juga dipersonifikasi ya itu itu uh, khas kali uh, apa pemahaman kita tentang waktu sampai pada hari ini slide berikutnya Mas Kevin silakan nah <tuh> dalam kehidupan masyarakat modern waktu juga adalah kerja ya dan kerja adalah uang gitu di waktu adalah uang gitu hidup kita dikendalikan oleh waktu dikendalikan oleh ukuran-ukuran efektivitas ya efisiensi ya ada rasio perbandingan antara waktu waktu kerja dan hasil gitu ya. Dan ini sekali ini sangat khas dalam masyarakat industri ya. Kita tahu sebetulnya ada dalam apa ada ada masa-masa dalam uh, sejarah abad ke-20 itu uh, waktu kerja itu di, di standarisasi ya standarisasi sebenarnya ini mungkin udah jauh-jauh hari tapi abad 20 itu ada satu fenomena industrialisasi yang masif ya industrialisasi yang masif sehingga misalnya pabrik itu tidak boleh berhenti ya pabrik itu harus 24 jam jalan ya kan kemudian mesin itu tidak boleh berhenti karena targetnya adalah produksi 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 dan akhirnya keuntungan gitu kan dan ini menyebabkan kemudian misalnya ada yang namanya shift kerja gitu ya shift Uh, shift 1, 2, 3, jadi 24 jam itu dibagi tiga setiap orang mendapatkan waktu apa jatah atau target bekerja selama 8 jam sehari gitu. Nah, tapi uh, konsep waktu seperti ini, waktu yang uh, dikendalikan oleh kerja seperti ini sebenarnya tragis ya. Tragis juga gitu. Uh, karena misalnya uh, para buruh gitu atau pekerja di pabrik itu bisa dipecat gitu karena Misalnya waktu kerjanya kurang gitu ya, atau hasil kerjanya tidak memenuhi tenggat gitu ya, uh, itu bisa dipecat dan kemudian dia tidak kehilangan pekerjaan sama sekali. Jadi ini ini konsep waktu yang sebetulnya sangat represif ya, represif dan dan uh, tragis gitu. Dan um, ya kita bisa bayangkan misalnya ketika dia di PHK kemudian dia tidak bisa memenuhi eh, apa kebutuhan hidupnya gitu kan eh, terhambat apa namanya hmm, rencana-rencananya gitu ya dia juga bisa merasa putus asa kemudian depresi dan ini ini contoh bagaimana kemudian konsep waktu modern itu benar-benar eh, punya sisi yang yang represif itu tadi ya nah <tuh> pameran ini gitu ya pameran Art Jog edisi kali ini Kenapa kemudian judulnya Time to Wonder? Karena uh, kami ingin mengangkat waktu gitu. Kalau 2019, uh, jadi kan kita bikin trilogi ya, trilogi pameran Jadi 2019. Tadinya 2019, 2020, 2021, dan uh, ini satu trilogi yang satu kesatuan gitu tentang ruang 2019, waktu harusnya 2020, tapi baru tersenggara tahun ini kemudian edisi berikutnya kita akan bicara tentang kesadaran. Jadi ruang, waktu, dan kesadaran. Dan intinya kemudian pada edisi kali ini kami ingin bicara tentang berbagai narasi waktu ya melalui seni rupa kontemporer gitu. Dan mekanisme yang kami jalankan seperti biasa, Arjok itu mengundang seniman-seniman yang kami anggap punya track record ya atau atau kekaryaan yang relevan dengan tema ini, selain juga open call gitu. Jadi ada siman-siman muda di bawah 35 tahun yang kami eh, apa? undang untuk menafsirkan tema waktu ini gitu. Silakan slide selanjutnya. Nah, <tuh> oke. Okay. Uh, saya ingin mulai dengan uh, pengantar lagi ya, pengantar tentang mungkin pengantar konsep waktu yang kami bicarakan di sini. Saya ingat waktu kami menyelenggarakan sosialisasi Arjok ya 2020 awal gitu sebelum pandemi ya bulan Januari atau Februari kalau nggak salah kami mulai mensosialisasikan tema ini sebenarnya tema tentang waktu ini dan salah satu respon yang kami dapatkan adalah bahwa wah kok Arjok kok e, ngomongin waktu gitu ya Bukankah waktu ini tema lawasan gitu kata seniman ini ya tema lawasan gitu tema yang usang gitu ya. Nah, menurut saya sebenarnya bukan usang ya. Tema waktu ini sama sekali bukan sesuatu yang usang atau atau eh, apa namanya lawasan itu ya. Ya mungkin eh, si penanya ini mungkin juga menganggap bahwa kalau yang udah lawas gitu ya, itu ya udah ditinggalin gitu. Nah ini ini lagi-lagi konsep waktu yang linear juga ya bahwa yang udah itu harusnya ditinggalin dan kita seharusnya membicarakan sesuatu yang baru. Tapi menurut saya usang atau lawasan ini bukan istilah yang tepat ya untuk untuk uh, menjelaskan uh, tema waktu ini. Karena <tuh> um, waktu ini dibicarakan sudah mungkin sepanjang sejarah ya, sepanjang sejarah sejak uh, sejak dimulainya uh, peradaban manusia mungkin mulai mengenal apa namanya uh, waktu gitu dan ini satu tema yang menurut saya tidak akan tidak akan uh, surut juga ya masih akan terus ada diskusi diskusi tentang waktu di masa depan gitu dan oleh karena itu bukan usang gitu menurut saya tapi ini tema yang perennial gitu ya tema yang relevan terus menerus mungkin sampai akhir zaman nah uh, ini misalnya terlihat pada hmm, berbagai mitologi ya mitologi Yunani atau bahkan di wayang gitu kita tahu ada dewa-dewa yang digambarkan sebagai penguasa waktu ya. kalau dalam mitologi Yunani Roma, Yunani itu ada Kronos ya, Kronos jadi father time di sini saya kasih lihat salah satu ilustrasi dari atau visualisasi dari Kronos dari abad ke-17 ya seniman Itali dia digambarkan membawa senjata ya, bawa senjata semacam buat menggal kepala atau buat mancung gitu ya, karena dia juga sebenarnya yang yang berkuasa untuk mencabut nyawa gitu ya. Nah kemudian dalam uh, mitologi atau dalam cerita uh, Ramayana maupun Mahabharata itu juga ada sosok uh, dewa Kala ya, dewa Kala uh, atau dalam wayang Surakarta maupun Yogyakarta disebut dengan Betoro Kolo ya Betoro Kolo. Jadi dia menguasai waktu dan cerita yang sangat terkenal saya kira yang mungkin teman-teman juga sering mendengar adalah bagaimana Betoro Kolo ini bisa memakan matahari ya dan itu menyebabkan gerhana gitu. Slide selanjutnya. <tuh> Jadi banyak ya pengertian tentang waktu ini gitu. Dalam kebudayaan-kebudayaan berbeda Pengertian waktu ini sangat uh, unik ya, punya uh, kekhasan masing-masing, dan sering juga uh, dipertentangkan ya, pengertian-pengertian uh, waktu itu dipertentangkan. Misalnya, ini yang sangat klasik ya, ada yang menganggap bahwa waktu itu siklik, ya siklik atau circular gitu ya, bersifat siklus gitu, jadi berputar gitu. Uh, Kepercayaan tentang reinkarnasi, misalnya itu uh, uh, manifestasi dari kepercayaan waktu yang siklik itu, misalnya. Tapi juga ada yang menganggap waktu itu seperti panah ya, panah linier, jadi bergerak dari satu titik ke titik berikutnya dan tidak akan kembali lagi gitu ya, tidak akan kembali lagi ke belakang. Gitu. Jadi ini ini uh, satu uh, oposisi biner ya, uh, konsep dua yang sangat berbeda dan bertolak belakang. Nah. Uh, Ya memang pameran ini pada akhirnya akan membicarakan bagaimana waktu itu di, dipersepsikan oleh para seniman ya. Tapi saya merasa perlu untuk memberikan kilasan-kilasan uh, saja uh, bagaimana bidang-bidang di luar seni juga mempersalahkan waktu ya. Uh, ada beberapa istilah uh, misalnya dalam <kuh> dalam uh, fisika ya. Uh, ada hukum-hukum dalam fisika yang jelas sekali berpengaruh pada pemahaman kita tentang waktu. Dan ini sudah dimulai misalnya pada pada Newton ya, pada Sir Isaac Newton abad 17 yang merumuskan ruang dan waktu itu sebagai entitas yang independen ya satu sama lain. Dia punya standar-standar pengukuran sendiri. Dan ini adalah pandangan satu penemuan gitu ya pada masa pencerahan yang kemudian sangat dominan ya sampai awal, awal abad 20 sampai kemudian Einstein mengajukan pemodelan baru. Jadi eh, kalau Newton ini yang saya tangkap ya eh, secara agak-agak awam gitu karena saya bukan ahli fisika ya. Jadi ruang dan waktu itu punya matra tersendiri ya. Jadi punya ukuran tersendiri ya kalau ruang kan dengan meter, dengan kilometer dan seterusnya. Sementara waktu itu dengan ukuran-ukuran seperti detik, jam dan seterusnya. Jadi dia matra-matra matra yang atau dimensi yang terpisah ya, terpisah. Sementara Einstein itu mengajukan pemodelan yang baru pada awal awal abad 20 puluh yang mengatakan bahwa ada yang disebut dengan space-time continuum ya. Jadi ruang dan waktu itu sebetulnya satu satu apa namanya satu entitas ya, tidak bisa tidak bisa dipisahkan. Dan dan lebih jauh lagi ini dari kacamata saya yang bukan seorang fisikawan tentu saja. Dia mengatakan juga bahwa ruang dan waktu ini bersifat lentur ya, dapat mengalami apa yang dia sebut sebagai dilatasi ya atau penyusutan. Kalau Newton menganggap ruang dan waktu itu tetap ya, tetap. Sementara Einstein mengatakan bahwa dia tuh nggak nggak tetap ya, dia lentur gitu. Dan ini bergantung pada kecepatan relatif sebuah objek ya. Dan Uh, tentu saja teori Einstein sangat revolusioner juga ya dia memper pemodelan baru yang kemudian memungkinkan semua apa namanya teori-teori uh, fisika baru yang berkaitan dengan uh, waktu itu bisa bisa dirumuskan kemudian di di bidang yang lain selain fisika di bidang filsafat misalnya ada banyak sekali ya ada bahkan ada satu mungkin bisa saya sebut sebagai genre filsafat yang mengkhususkan diri pada waktu ya. Pada pembicaraan tentang waktu dia terus-menerus saja membicarakan waktu gitu. Eh uh, ini tentu saja saya nggak bisa menjelaskannya secara uh, apa komprehensif tapi saya menyebutkan saja kilasan-kilasan ya. Eh uh, uh, Bergson misalnya Henry Bergson itu pernah uh, mengajukan bahwa waktu itu ada dua. Ada dua. Ada yang disebut dengan eh uh, apa namanya waktu objektif ya waktu objektif waktu fisik gitu yang ini sebenarnya secara sederhana bisa kita persamakan dengan ukuran-ukuran yang tadi saya sebut ya ada jam ada hari ada minggu itu waktu objektif ya jadi yang yang digunakan untuk ya dipercaya dia tuh konsepnya universal nih jadi satu jam di sini dengan satu jam di hmm, mana misalnya di London gitu sama sebetulnya ya tapi dia juga mengajukan bahwa selain waktu objektif, Bergson mengatakan bahwa ada yang disebut dengan waktu subjektif, ya. Nah, waktu subjektif ini dipahami secara hmm, individu ya, uh, secara personal dan bisa sangat berbeda satu sama lain. Ya, ini 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 ber, ini dipengaruhi oleh apa namanya uh, kesadaran masing-masing ya. Ini saya saya contohkan begini misalnya. Ber, berbeda dengan tadi konsep Waktu objektif yang menggunakan jam, misalnya gitu kan. Waktu subjektif ini, misalnya bisa saya contohkan dengan gimana ya, contohnya <laughs> misalnya gini. Misalnya, apa namanya ya? Saya pengalaman saya, misalnya sebagai dulu pernah jadi anak kos, gitu kan. Pernah jadi anak kos, terus setiap bulan kan menerima uang kiriman ya dari dari orang tua kan. Nah dari tanggal misalnya dari dari minggu ketiga gitu itu udah terasa tuh lamanya tuh. Udah terasa menunggu tanggal satu itu tanggal di mana orang tua saya mengirimkan apa wesel gitu ya transfer uang zaman dulu kan pakai wesel pos tuh ya itu lama sekali gitu. Padahal sama-sama aja kan, sama-sama satu minggu gitu. Mungkin dari tanggal 23 ke tanggal misalnya 23 Juli ke tanggal 1 Agustus itu sebenarnya sama-sama seminggu dengan seminggu-seminggu yang lain gitu tapi karena saya sedang mungkin saya kehabisan uang mulai kehabisan uang mulai hanya dengan makan dengan Indomie dan seterusnya nunggu tanggal satu itu lama sekali gitu nah ini ini waktu subjektif ya waktu subjektif waktu yang dipengaruhi oleh hal-hal yang sangat personal ya contoh lain misalnya gini misalnya saya misalnya atau saya, yakin teman-teman semua juga mengalami, ya, kebelet tipis gitu kan, kebelet tipis gitu, terus eh, harus menunggu di depan toilet, ya karena ada orang yang pakai toiletnya, itu padahal nunggunya cuma satu menit, dua menit, tapi terasanya bisa 5, 5, menit gitu, atau 10 menit gitu, karena kita kebelet tipis gitu. Ya. Nah ini waktu subjektif nih, jadi eh, Bergson membedakan itu, Bedakan waktu subjektif dan waktu objektif. Kemudian, ada juga ini lagi-lagi di, di dunia filsafat, ya. Ini sebenarnya konsep besar yang tentu saja tidak bisa saya jelaskan dalam beberapa menit. Ya, ada pembedaan antara dua prinsip tentang waktu yang disebut dengan eternalism dan presentism. Ini hanya, hanya bisa saya jelaskan secara kilasan juga, ya, sekilas saja bahwa. Hmm, Oke, okay. eternalism itu menganggap bahwa waktu itu seperti bongkah-bongkah eh, ruang ya, yang bisa dimasuki dengan bebas. Dia ber, dia adanya itu simultan. Jadi hari ini dengan kemarin itu sebetulnya sama-sama ada gitu ya, bongkahnya, bongkahnya sama-sama ada dan kita bisa masuk sebetulnya ke ke bongkah-bongkah itu. Nah Ini kalau teman-teman eh, sekalian mungkin nonton apa namanya? Hmm, Doraemon gitu ya atau Back to the Future itu itu sebetulnya pengaruh dari hmm, apa ya konsep eternalisme ini menurut saya ya karena membayangkan waktu itu ya oke okay, kita bisa pergi ke tahun sekian bisa pergi ke tanggal sekian gitu ya jadi itu ada semua gitu jadi ada secara simultan sebetulnya gitu nah oleh karena itu dalam eternalisme masa lalu masa kini dan masa depan itu sebetulnya eh, apa nyata gitu ya nyata dalam pengertian itu uh, tentu saja secara spekulatif tapi dia tuh apa coexistence ya uh, 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 past present and future itu coexistence dalam teori eternalism ini nah teori satunya disebut dengan uh, presentism itu agak bertolak belakangnya uh, karena gini karena dalam presentism itu uh, Dipercaya bahwa yang nyata ya, yang ada itu sebenarnya cuma hari ini, cuma saat ini, cuma detik ini sebetulnya gitu. Jadi masa lalu gitu atau masa depan itu hanyalah imajinasi gitu ya, hanyalah uh, sesuatu yang hmm, masa lalu hanyalah ingatan gitu ya, uh, yang 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 ada dalam memori kita. Kemudian masa depan itu hanyalah imajinasi atau harapan sebetulnya nah ini sangat bertolak belakang dengan dengan uh, apa eternalism tadi ya presentism ini ya pokoknya ya waktu itu ya sekarang ini yang kita hadapi sekarang gitu ya yang belum terjadi itu sebenarnya nggak ada gitu dan yang kemarin itu cuma memori gitu ya nah ini juga menarik ya kalau kita lihat pengaruh dari teori uh, presentism ini pada dunia self help ya yeah. uh, mungkin teman-teman pernah dengar dunia apa uh, self self help atau motivational behavior ya, yang uh, biasanya di buku-buku misalnya bagaimana menjadi bagaimana mengatasi stres gitu ya bagaimana menjadi kaya dan itu kan buku-buku self help ya nah ini ini pengaruhnya ada sebetulnya menurut saya uh, dari dari presentism ini karena pernah ada satu buku yang sangat sangat uh, sukses ya yang disebut dengan Power of Now, judulnya Power of Now itu tahun 97 ya. Uh, dan ini jelas sekali pengaruhnya dari teori presentism ini karena hmm, dalam buku-buku ini dijelaskan bahwa kejadian-kejadian uh, buruk di masa lalu gitu ya, yang membuat kita cemas, membuat kita tertekan, itu sebetulnya ilusi gitu ya. Jadi yang nyata adalah hari ini gitu. Dan demikian halnya sebetulnya proyeksi tentang masa depan itu sebetulnya eh apa namanya begitu menyiksa ya kadang-kadang kita apa berpikir tentang target-target gitu ya kita terpaku pada ambisi-ambisi gitu ya eh, sampai sesuatu yang tidak kita memikirkan sesuatu yang tidak realistis ya sesuatu yang sangat utopis dan malah jadi beban gitu kalau kita melangkah gitu ya dan power of now itu justru mengatakan bahwa ya yang penting sekarang aja hadapi sekarang aja gitu karena uh, uh, yang penting ya hari ini detik ini gitu. Nah, ini ini kemudian dianggap pendekatan ini ya, dianggap atau atau anjuran ini dianggap kemudian bisa uh, melepaskan orang dari dari stres, dari kemudian uh, ambisi atau beban untuk mengejar sesuatu dan seterusnya gitu. Oke, ini ini selingan saja kalau bicara power of Now, saya kira uh, mungkin ada channel YouTube lain yang lebih yang lebih mumpuni ya. Kita terus saja, Mas Kevin, ke slide berikutnya. Nah, ini kita mulai masuk ke wacana yang lebih dekat dengan seni ya. Nah, konsep waktu itu sangat jelas, sebenarnya dalam dalam perkembangan sejarah senupa modern ya, sejarah senupa modern karena dalam seni modern itu waktu itu benar-benar di, di dijadikan patokan untuk mengukur sejauh mana seni itu berkembang ya seni itu maju seni itu berkembang bagaimana seni itu mengalami evolusi dari satu masa ke masa yang uh, lain gitu dan um, apa namanya uh, ciri justru ciri dari seni modern ini adalah kepercayaan pada progres ya nah kepercayaan ini sangat jelas sebetulnya pada penulisan sejarah seni ya penulisan sejarah seni penulisan sejarah seni itu kan sebenarnya penulisan sejarah gaya-gaya ya gaya-gaya terutama seni lukis gitu kan dari mulai realisme ke impresionisme ke neo impresionisme kemudian ke abstrak ekspresionisme kemudian ke uh, 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 abstrak apa uh, 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 pop art gitu misalnya ya itu tuh kalau dalam buku-buku sejarah itu digambarkan seperti sebuah evolusi ya, sebuah evolusi, evolusi yang sangat darwinian ya. Yang sangat Dar darwinian eh, yang menganggap bahwa seni modern itu pada saatnya gitu akan menjadi lebih sempurna, menyempurnakan diri lagi dan seterusnya gitu. Jadi gaya misalnya kenapa kemudian ada yang disebut dengan impressionism dan ada post impressionism ya. Kenapa ada yang disebut uh, ekspresionisme kemudian ada abstrak ekspresionisme itu karena itu semuanya satu satu uh, satu lini ya, satu uh, uh, perkembangan yang berkelanjutan gitu. Jadi ini ini jelas sekali kepercayaan lini apa sewaktu yang linear ini pada sejarah seni rupa modern. Uh, bisa kita lanjut slide-nya. Nah, ini contoh saja, contoh bagaimana kemudian eh, kita tadi bicara gaya-gaya ya dalam seni modern. Ini saya contohkan saja dengan eh, satu karya dari seniman futuris ya. Futurisme ini gerakan di Italia eh, awal abad ke-20 yang hobinya itu bukan hobinya ya. Kekasan dari seniman-seniman futuris ini begitu mereka begitu mengagung-agungkan eh dinamika dan gerak ya dinamika dan gerak jadi semuanya digambarkan bergerak gitu jadi objek-objek yang dilukiskan pun sangat khas ya ada kereta api mobil gitu kan asap pabrik misalnya dan itu digambarkan secara secara dinamis sekali karena itulah prinsip apa semangat modern ya untuk untuk bergerak untuk maju untuk progres. gitu bisa terus nah pada masa yang lain ini kita bisa lihat hmm, eh, hal yang menarik menurut saya ada kaitan antara ini ini dituliskan oleh beberapa sejarawan ya bos menarik sebetulnya walaupun ini belum ada yang sangat definitif ya eh, sangat definitif menjelaskan hubungannya apa sih Einstein ya pemikiran Einstein yang tadi teori relativitas itu dengan Picasso dengan kubisme Picasso Picasso dan ter ter tentu saja Brak ya, George Brak. Nah uh, ini saya contohkan saja dengan karena gini uh, yang menarik adalah bahwa Picasso itu seperti juga sedang mempersoalkan waktu ya dalam lukisan-lukisan kubistiknya gitu, dalam lukisan-lukisan kubismenya. Uh, ini uh, satu uh, karya yang sangat terkenal gitu dari Picasso, uh, Le Demoiselle de, de Abigny. Uh, yang menggambarkan apa namanya, hmm, ini sebenarnya patung ya, patung Yunani Romawi gitu, yang digambarkan secara kubistik ya, sehingga uh, yang ada di situ adalah garis-garis uh, lurus, gitu garis-garis uh, seperti geometris, bidang-bidang geometris begitu, yang uh, menurut dia tuh ini sebetulnya bukan gambaran seperti dalam lukisan realisme kan, kalau realisme kan prinsipnya momen opname ya, jadi, dia uh, satu kali seperti kamera gitu kan cepret gitu kan uh, bentuk misalnya uh, sebuah bola ya akan dilihat dari satu sisi saja gitu kalau momen obnamu sementara uh, kubisme itu tidak seperti itu kubisme menganggap bahwa uh, benda itu bisa dilihat dari multi tampak multi waktu sehingga dia menjadi relatif gitu ya dan oleh karena itu sebetulnya prinsip kubisme yang ini itu sering dikait-kaitkan juga dengan relativismenya teori uh, re relativitasnya einstein bisa lanjut saja, oke. Ini uh, untuk mencontohkan saja bagaimana kemudian penemuan uh, kamera, ya, terutama juga berpengaruh pada, pada uh, pemahaman kita tentang waktu, dan ternyata ada pengaruhnya pada seni, ya, uh, yang sebelah kiri itu adalah uh, sequence atau apa namanya, tangkapan uh, foto, ya. Uh, Sebenarnya kamera kamera film yang kemudian dijadikan still gitu dari Edward uh, Mybridge ya, yang kemudian meng, apa, dia tuh seperti <tuh> uh, ya yep, penemuan dia gitu adalah bahwa bahwa kamera itu bisa 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 menangkap sebetulnya gerak itu dalam sequence ya dalam urutan dalam urutan dari uh, satu posisi ke posisi yang lain gitu kalau dalam kasus yang ini. Dan ini kemudian di, 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 emang inspirasi ya seorang seniman Prancis namanya Marcel Duchamp yang menggambarkan ya lukisannya seperti lukisan kubisnya Picasso ya tapi sebetulnya bukan karena ini adalah sequence yang seperti dimaksud oleh My Bridge sebetulnya ya lukisannya Duchamp ini oke kita bisa terus saja Mas Kevin slide berikutnya nah ada juga kalau tadi ya waktu itu digambarkan sebagai atau waktu itu diwujudkan sebagai sebuah gambaran ya yang tadi yang uh, futurisme kemudian kubisme dan Duchong juga ya uh, tadi New Descending on a Staircase itu menggambarkan waktu itu seperti representasi ya uh, representasi dari waktu tapi ada juga sebetulnya seniman-seniman yang tidak sekedar menggambarkan waktu di kanvas gitu ya atau uh, membuat gambaran waktu dengan dengan medium Patung misalnya, justru mereka tuh menggunakan waktu itu sendiri, ya. Terutama pada seni-seni konseptual ya, pada seni yang mengedepankan konsep ketimbang garapan tangan gitu misalnya. Kemudian happening gitu ya, performance, ya, seni bunyi. Kita tahu ini istilah-istilah yang sebetulnya non visual gitu ya praktek-praktek yang agak-agak non visual seperti seni bunyi kan sebetulnya bukan bukan seni rupa ya tapi kemudian dianggap sebagai seni rupa juga kemudian ada istilah seni relasional ini belakangan ya 90 an dan juga ada pengaruh dari penggunaan teknologi media pada pada karya-karya seni ya yang kemudian mendorong apa yang disebut dengan time based arts kita lihat contoh-contohnya di slide berikut nah ini misalnya karya Nam June Paik TV Buddha ya nah ini kenapa kemudian saya katakan bahwa waktu waktunya tak ya e, waktu, kalau tadi kan waktu sebagai representasi waktu yang digambarkan sebagai sequence di lukisan ya e, ini beda sekali dengan bagaimana Nam June Paik itu me, me, pada akhirnya memasukkan elemen waktu ke dalam e, karya seni rupanya gitu Di TV Buddha ini ada elemen gambar e, meskipun ini tidak bergerak ya tapi sebenarnya sebuah video ya yang kita tahu video adalah tampilan gambar gambar bergerak sehingga dalam gerak otomatis di situ ada waktu ya kita lihat di contoh berikutnya supaya lebih jelas oke ini ini juga satu apa namanya pendekatan yang radikal dan total ya dari seorang seniman terhadap waktu ya ada seorang seniman namanya On Kawara ya seniman asal Jepang gitu dia tuh dari tahun 2000 1966 sampai 2014 itu setiap bukan setiap hari ya tapi dia tuh menggarap lukisan yang disebut dengan today painting ya dia disebut dengan today painting jadi pada hari-hari setiap hari hampir setiap hari sebetulnya pada hari-hari tertentu dia terus menggambarkan eh dia melukis saja melukis bulan atau dengan 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 teks ya menuliskan tapi ini sebenarnya lukisan ya bukan bukan cetakan gitu bulan, tanggal, tahun di mana karya itu dibuat gitu ya. Jadi seperti uh, dia self self reference ya pada pada waktu ketika karya itu dibuat gitu. Dan ini yang yang luar biasa adalah kemudian uh, today painting ini dikerjakan selama puluhan tahun ya puluhan tahun sampai totalnya itu jumlahnya rib, tiga ribuan gitu tiga ribuan dan uh, dibuat sampai dia meninggal sejak 4 Januari 1966 ini ini obsesi yang uh, luar biasa dari seorang on Kawara pada persoalan waktu sampai membuat seri ini kita terus ke uh, contoh berikutnya. Nah ini ketika karya-karya on Kawara itu dipamerkan ya bentuknya seperti ini seperti ini seperti kalender, ya sebetulnya. Ya. Oke lanjut. Nah ini ada contoh lagi yang tidak kalah eksperimentalnya ya seorang seniman Taiwan namanya Teh Ching eh Teh Ching Shih ya. Eh yang pernah selama satu tahun ya dari 11 April sampai 11 April 1980 sampai 11 April 1981 dia melakukan performance non stop. Ya, karya performance non stop. Jadi setiap jam dia eh, pakai punch card gitu ya seperti absensi di di pabrik-pabrik zaman dulu ya. Setiap jam itu dia harus memasukkan kartu punch card itu ke dalam uh, mesin ya Dan ketika dia memasukkan kartu itu pada setiap jam itu dia mengambil foto Eh ya. uh, mengambil apa di ada yang motret sih bukan dia sendiri tentu saja ya Ada yang motret gitu selama satu tahun tapi bayangin Setiap jam ya selama satu tahun gitu Jadi dia tidurnya kebayang kayak gimana Kalau setiap jam ya Dan eh <tuh> uh, ini luar biasa ya, luar biasa yang kemudian nanti melahirkan satu genre uh, apa namanya hmm, performance yang namanya durational performing uh, performance art ya. Jadi performance yang basisnya adalah durasi dan daya tahan seseorang bisa lanjut. Nah ini uh, dokumentasi dari Panskartnya dia yang ini kemudian dipamerkan kembali ya dan dia ini dipamerkan di berbagai museum besar sebetulnya termasuk di uh, Guggenheim. 2009 dan dan waktu itu foto itu ditransfer menjadi film ya jadi gambar bergerak juga jadi dokumentasi dari performance dia selama satu tahun itu oke terus nah ini ketika karya itu dipamerkan jadi semacam ya dokumentasi ya seperti arsip begitu oke terus Nah, eh nah intinya sebenarnya saya pengen ngomongin konteks seni rupa kontemporer ya dan untuk ngomongin seni rupa kontemporer ini eh, eh apa salah satu apa namanya eh, wacana gitu yang membuat seni rupa kontemporer ini menjadi sangat khas adalah adalah eh, satu pemikiran yang disebut dengan postmodernisme ya di mana kalau <tuh> tadi kan waktu waktu dalam konsep modern itu yang progresif linear itu dalam postmodernisme itu dipertanyakan ya dikritik dan dinyatakan apa eh, gagal gitu ya konsep yang linear itu gitu ya eh, postmodernisme ini juga soal eh, runtuhnya narasi-narasi besar ya runtuhnya semua skenario atau atau eh, narasi besar dalam kebudayaan modern ya soal terutama kalau dari sisi apa sejarah ideologi gitu ya tahun-tahun 80-an akhir itu kan Uni Soviet bubar tembok Berlin runtuh gitu ya Jerman jadi satu Jermannya mengalami unifikasi dan misalnya itu sebuah momen yang kalau dalam perspektif para postmodernis ini menandai runtuhnya narasi besar itu ya runtuhnya narasi besar misalnya dari sisi para sosialis komunis begitu bahwa cita-cita mereka tentang masyarakat tanpa kelas itu ternyata uh, tidak terjadi, gitu ya. Dan, dan karena itu, kemudian semua narasi besar yang dengan isme-isme itu, ya, itu sebenarnya perlu dipertanyakan, perlu dikritik, ya. Dan uh, semangatnya adalah sebetulnya melihat atau mengkritik uh, uh, kebudayaan modern itu sendiri. Nah, tahun 80-an sebetulnya mulai muncul, ya, di seni, di arsitektur, dan di desain juga dan yang bisa cukup me apa ya menyatukan kecenderungan-kecenderungan ini adalah bahwa para arsitek atau seniman atau desainer itu tidak lagi melihat kebaruan atau atau apa namanya pembaharuan itu sebagai satu satu satu-satunya hal yang harus dikejar ya. Jadi justru mereka melihat ke belakang. Jadi ada kecenderungan menurut saya regresif gitu ya. Dan seniman-seniman uh, itu mulai bekerja malah seperti seorang sejarawan ya, malah seorang seperti seorang arkeolog gitu, yang uh, misalnya lebih senang bekerja dengan dia tidak harus menciptakan bahasa-bahasa baru ya, tapi bisa cukup misalnya meminjam uh, Hasanah kebudayaan lama, khasanah kesenian lama untuk digunakan pada kembali pada hari ini. Nah ini sangat-sangat mencolok ya kecenderungan ini dalam dalam seni sebetulnya. Uh, Mark Godfrey misalnya uh, pernah menulis tentang artis as historian gitu. Jadi ada kecenderungan seniman menjadi seorang sejarawan ya, melakukan riset sejarah. Kemudian ada Hal Foster yang mengatakan bahwa dalam kesenian pada masa itu muncul impuls arsip ya, uh, archival impulse. Jadi Kecenderungan juga dari para seniman untuk uh, uh, menggunakan masa lalu ya, jadi melihat uh, uh, arsip itu justru sebagai sumber-sumber uh, penciptaan yang sangat berharga. Bisa terus. Uh, ini saya lompat sebetulnya dari penjelasan tentang seni rupa kontemporer, postmodernisme dan modernisme ke seni rupa Indonesia ya. Menurut saya, tema yang kami angkat di sini, tema Time to Wonder, ini sebetulnya tidak sama sekali baru, ya. Juga, ya, tadi kan juga ada pertanyaan, ini kan temanya yang lawasan, tapi sebenarnya spektrumnya seperti apa, itu belum pernah dibicarakan secara, secara jelas, sebetulnya. Ya, bagaimana waktu ini dibicarakan di dalam karya-karya rupa -karya Indonesia? Ini saya contohkan saja karya yang menurut saya. Hmm, cukup ikonik ya pada masanya ya. Ya karya dari Agus Wage judulnya An Offering to Ego. Ya 2007 ini bagian dari rangkaian karya Mas Agus yang menggunakan idiom scale ya atau skeleton ya, tengkorak begitu uh, dilukisannya, di lukisannya, uh, di patungnya, di instalasinya juga gitu ya, muncul idiom ini secara dominan gitu ya. Dan uh, ini sebenarnya karya ini mungkin di sini tidak terlihat cukup spektakuler. Ini aslinya tuh besar sekali ya. Aslinya mungkin 5 meter ya, 5 meter. Jadi beberapa kali ukuran skeleton yang sebenarnya. Dan ini uh, karya yang sebetulnya uh, apa ya? Jadi seri ini sebenarnya secara umum bicara tentang kematian, tentang kefanaan gitu ya. Dan menurut saya dalam dalam seri ini eh uh, apa eksplorasi tentang tentang waktu tentang takdir gitu ya itu sudah sudah uh, cukup mendalam pada pada uh, Mas Agus Wage gitu bisa lanjut hmm, contoh yang lain yang juga uh, performatif ya performatif menggunakan waktu sebagai medium itu sendiri adalah performancenya uh, Mbak Melati Suryodarmo Uh, judulnya I'm a Ghost in My Own House ya tahun 2013 dan ini tuh performance yang dilakukan selama 12 jam ya 12 jam uh, Mbak Melati hanya menggerus begitu menggerus arang ya uh, ini di pameran tunggalnya di Longwangi uh, Creative Space di Bandung dan ini juga pendekatan yang menggunakan waktu ini sebagai sebagai uh, medium ya sebagai medium uh, utama gitu Uh, terus bisa lanjut ke slide berikutnya. Nah, kita masuk ke time to wonder. Baru kita masuk ke pameran ya. Uh, maaf kalau tadi saya kepanjangan ya. Mudah-mudahan waktunya masih cukup. Nah, um, ya memang <tuh> respon atau tafsir para seniman pada uh, konsep kuratorial kami itu sangat beragam ya, sangat beragam. Tapi juga sebetulnya bisa kita Hmm, petakan sebetulnya dominannya itu di wilayah yang mana sih gitu ya e, tafsir atau eksplorasi mereka tentang konsep waktu. Nah tim tim kurator adjok saya Mas Bambang dan Mbak Nilu memang e, tidak membagi-bagi pameran ini ke dalam section ya ke dalam zona-zona begitu. Tapi sebetulnya hmm, ada sih kalau mau dipetakan sebetulnya ada ya. Dan ini saya coba saja, saya coba. Share ke, ke teman-teman. Iya, uh, ada sesi seks, section atau zona yang mungkin bisa disebut berbicara lebih banyak bicara tentang hari ini ya, tentang hari ini. Uh, ini saya namai the, the uh, present is pressing. Bisa lanjut. Dan di section ini misalnya kita bisa lihat karya uh, Eko Nugroho ya, yang lagi-lagi hmm, idiom skull itu atau tengkorak itu juga hadir untuk uh, menyimbolkan tentang kematian ya. Tapi ini judulnya menarik destroyed in peace gitu. Jadi sebuah kehancuran yang ada dalam damai gitu, yang terjadi dalam damai gitu karena ini uh, merujuk tentu saja hari ini dalam dalam perspektif uh, beberapa seniman di sini adalah situasi pandemi ya. Situasi pandemi di mana kemudian uh, kalau menurut Eko itu seperti seperti karena kan mobilitas dibatasi ya kan tidak boleh ada kerumunan ini sebenarnya seperti suasana yang tenang gitu kan yang tenang tapi sebetulnya ini sesuatu yang hancur gitu ya eh, apa suasana yang membawa yang sedang sedang menuju kehancuran gitu menurut dia gitu eh, bisa terus saja saya kayaknya harus percepat ini dalam section ini yang bicara tentang hari ini dan situasi pandemi, saya kira karya Mas Yadi sangat cocok ya masuk ya uh, judulnya Mister Metekol. Metekol ini bahasa Jawa artinya kekar ya metekol gitu. Dan ini uh, refleksi juga dari kondisi hari-hari ini ketika kemudian uh, kesehatan menjadi sesuatu yang uh, sangat utama gitu ya untuk semua orang. Bahkan kesehatan itu kadang-kadang disikapi secara berlebihan ya, secara berlebihan gitu secara berlebihan dan ini khas sekali uh, Mas Riyadi ya dia bisa menggambarkan uh, kenyataan sehari-hari itu secara hiperbolik ya uh, satir gitu tapi juga penuh humor gitu ya penuh humor uh, bisa lanjut ini karya uh, Ngakan Ardane ya Ngakan Ardane dan Ngakan Ardane seperti juga Mas Riyadi adalah seniman asal Bali ya, yang, yang Hmm, ya pada pada seri ini sebetulnya dia sedang sedang seperti sedang uh, mungkin agak-agak uh, miris juga ya dengan kondisi kampung halamannya di Bali gitu. Ini judulnya After Tourist Gone ya setelah turis-turis uh, pergi gitu dan tapi ini tuh lukisan lanskap yang diadopsi dari lukisannya Walter Spies ya, lukisan Walter Spies yang Walter Spies itu seniman dari hmm saya lupa dari Jerman kalau enggak salah ya datang ke Bali pada masa pra kemerdekaan kemudian tinggal di sana dia me, membentuk kelompok yang namanya uh, Pitamaha gitu dan dan dia me, menjadikan alam Bali itu sebagai sumber inspirasinya ya dan Uh, maka Ardana dalam dalam uh, seri ini dalam lukisan ini mengadopsi bagian-bagian tertentu dari lukisan Spies ya uh, water space itu yang kebanyakan menggambarkan flora dan fauna ya uh, ke dalam bentuk yang uh, apa namanya uh, terdekonstruksi ya uh, seperti terpiuh begitu ya terdistorsi dan mm, ini juga kaitannya dengan uh, dengan situasi hari ini. Bisa lanjut, nah, untuk karya ini, ini saya kira Mas Kevin punya video ya. Saya persilahkan untuk bisa diputar untuk teman-teman. Ini Karim Muhammad Akbar, seorang seniman Bandung ya, dan ini juga lagi-lagi tentang hari ini tentang situasi pandemi. Latar eh, belakangnya sebetulnya karena hmm, apa pembatasan mobilitas itu ya dia dia sangat merindu sangat, dia sangat rindu sebetulnya ada di luar ruangan ya dia eh, apa namanya eh, sangat sangat merindukan udara segar alam terbuka gitu. Dan uh, sampai dia sampai pada ide, gimana ya caranya membawa langit dari luar gitu masuk ke dalam gitu ya, masuk ke dalam ruangan. Dan um, warna biru ini, saya kira uh, kelam ya, warnanya kelam dan uh, ada nuansa ketakutan dan kecemasan, dan juga ketidakpastian tentang masa depannya. Oke, okay, kita bisa lanjut, Mas Kevin, ke slide berikutnya. Uh, section berikutnya saya, saya juduli Eternal Past ya atau masa lalu yang abadi. Dan ini uh, hmm, seperti saya singgung di depan ya, kita itu jarang menyadari bahwa sebenarnya kita hidup hidup tuh dengan masa lalu juga ya, dengan berbagai narasi, dengan berbagai ingatan tentang masa lalu. Ya masa lalu itu seperti ada terus sebetulnya di di sekitar kita dalam kehidupan kita gitu dan ini jelas sekali pada karya-karya hmm, beberapa seniman berikut yang dia banyak merujuk pada sejarah, pada ingatan, pada cerita rakyat, ya mitologi, tahayul tentang eh, apa? Bagaimana kemudian pada masa lalu ada benturan-benturan budaya misalnya yang eh, membentuk kenyataan kebudayaan di Indonesia sampai hari ini gitu ya. Dan ini ini menonjol sekali sebetulnya dalam karya-karya yang nanti bisa kita lihat yang memanfaatkan idiom-idiom dari masa lalu gitu ya idiom visual dari masa lalu bisa lanjut ke slide berikutnya mas Kevin karya mbak Nadia Bamajadj ya seorang seniman Malaysia yang sudah tinggal di Jogja sangat lama judulnya The Reckoning kenapa kemudian saya masukkan ke dalam section internal uh, pas ini ya karena ini karya yang ini sebetulnya kemarin sudah dibahas di uh, program meet di artis uh, semingguan yang lalu ya atau beberapa hari yang lalu sebetulnya ini ini uh, karyanya besar ya karyanya besar uh, dibuat dengan teknik charcoal drawing begitu dan ini penggabungan antara wajah seorang nenek seorang perempuan tua begitu dengan bentuk rahim ya dan tangan mengepal sebetulnya. Nah ini ini uh, Ba Nadia ini dalam Artist talk kemarin kebetulan saya yang memoderatori ya. Mbak um, Nadia, mengata Nadia mengatakan bahwa dia terinspirasi sekali dari cerita tentang calon arang ya calon arang yang uh, kemudian hmm, seperti mewakili sosok perempuan yang selalu dipinggirkan dianggap jahat begitu ya salah satunya juga karena karena dia sudah aging gitu sudah sudah uh, mengalami penuaan gitu ya dan dalam tatanan sosial menurut bana dia ya uh, uh, apa cerita rakyat itu cerita Calon arang ini sebetulnya meskipun dia sifatnya dia kan bukan mungkin bukan sejarah tertulis ya tapi dia dia tuh uh, menggambarkan sebenarnya tatanan sosial yang ada dalam dalam masyarakat kita ya bahwa Uh, ada stereotip pada pada perempuan begitu dan uh, ini sebetulnya bisa ditemukan juga pada pada uh, pada cerita-cerita yang lain ya uh, mana dia cerita misalnya pada uh, uh, dia tuh banyak sekali meriset tentang hantu-hantu misalnya jadi kan kalau calon arang ini seorang penyihir ceritanya tapi dia juga meriset tentang hantu-hantu dan hantu-hantu itu kalau di Asia Tenggara menurut dia itu seringkali digambarkan sebagai sosok perempuan gitu jadi perempuan itu menakutkan menyeramkan jahat dan seterusnya begitu ya dan ini sebetulnya menunjukkan bahwa dalam tahayul pun sebetulnya kebudayaan kita itu sangat patriarkis gitu ya jadi ini menurut saya karya yang sangat menarik yang uh, menghubungkan narasi calon arang yang dari beberapa abad yang lampau itu dengan situasi hari ini yang sebetulnya masih sangat relevan. Bisa lanjut, uh, Mas Kevin? Uh, perlihat Moko Moki ya? Uh, ini ini sebenarnya berkolaborasi dengan beberapa uh, seniman lain ya, judulnya. Ini instalasi yang judulnya primbon ada makna Betal jemur ya. Ini juga teman-teman uh, bisa menyaksikan dalam uh, video uh, di website Arjok, ya, uh, video khusus. Tentang karya ini, gitu. Tapi ini juga kaitannya dengan tadi, ya, dengan bagaimana kemudian narasi sejarah masa lalu itu uh, masih banyak pengaruhnya pada hari ini. Ini sebetulnya hmm, apa namanya, uh, satu tafsir uh, sejarah juga, Pak, gitu ya, dari Moki dan kawan-kawan untuk menggambarkan bagaimana nilai-nilai. Yang kita percaya sekarang itu sebetulnya sangat sinkretik, ya, pencampuran antara uh, kepercayaan lokal dengan Islam, misalnya kepercayaan Islam dengan Hindu dan seterusnya. Gitu, silahkan uh, lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini juga uh, sama, ya. Jadi, bagaimana hmm, seorang seniman seperti Cita Sasmita ini juga melihat uh, bahwa masa lalu itu ada di hari ini gitu ya dan ada paralelism paralelism gitu ya dalam cerita-cerita di berbagai kebudayaan yang berbeda tentang tentang masa lalu ya nah, dia ini sebenarnya pen, uh, satu uh, penjajaran atau penggabungan antara hmm, narasi tentang uh, swarga su ya tentang surga dari dalam dalam mitologi Hindu dengan sebuah naskah uh, sebuah naskah klasik saya kira dari Italia ya, uh, yang ditulis oleh Dante Alighieri judulnya The Divine Comedy ya dan ini ini uh, digambarkan oleh Mbak Citra ini dengan idiom-idiom uh, yang mengingatkan kita pada perupaan khas uh, seni rupa Bali ya silakan lanjut Arsono, F.S. Sarsono, Ef eh, Sarsono, ini judulnya Encounter, eh, perjumpaan Encounter pertempuran ya, atau ya urutannya Encounter perjumpaan pertempuran ya. Eh, ini juga tentang sinkretisme budaya ya, dan ini adalah salah satu dari rangkaian karya Mas Sarsono yang eh, berangkat dari risetnya, risetnya tentang Lasem. Ya. Eh, Lasem itu di kota Lasem itu banyak sekali peninggalan-peninggalan uh, kebudayaan ya yang menunjukkan hmm, itu tadi sinkretisme atau percampuran budaya antara antara tentu saja kebudayaan Tionghoa dan kebudayaan lokal kebudayaan Jawa dan sebetulnya kebudayaan pada masa kolonial dalam hal ini adalah Eropa ya dan ini karya yang dibuat atau dikonstruksi dari benda-benda temuan ya dari uh, found object yang dia temukan selama riset di di sana di di eh, Lasem gitu ya terus saya mau cepat saja <tuh> silakan mas Kevin ini berikutnya ada video sebetulnya mungkin bisa diputar juga ya silakan Oke, okay. ya ini mungkin bukan video yang bergerak begitu, tapi uh, mungkin bisa uh, ngasih lihat ke teman-teman bagaimana uh, view di ruang pamer ya. Ini karya dari Vienasti dari Bandung, seniman muda Bandung. Uh, ini idenya sebetulnya dari dari sebuah lukisan yang dulunya disebut Hindia Molek, ya atau Mui Indi gitu uh, lukisan biasanya menggambarkan pemandangan ada gunung, ada kelapa, eh pohon kelapa dan sawah gitu ya. Atau gunung, pantai, pohon kelapa gitu misalnya. Nah, eh, eh, dia mencoba menampilkan atau menggambarkan ulang sebetulnya ya karya eh Basuki Abdullah ini dengan gaya yang berbeda-beda gitu. Jadi semacam timeline atau lini masa tapi dengan eh, eh, apa namanya dengan eh, gaya atau budaya visual ya atau gaya visual yang pernah dominan pada masanya, jadi ada mungkin pada masa mau ini seperti ini. Ada masa selanjutnya ketika ada mesin offset, kemudian ketika ada komputer, ketika ada uh, uh, handphone, dan seterusnya gitu ya. Dan ini uh, uh, judulnya itu uh, "This Nothing You Under the Sun" ya. Jadi, tentang uh, bagaimana satu objek itu sebetulnya itu-itu aja gitu ya. Masa lalu, hari ini dan masa depan tuh hubungannya sebetulnya sangat jelas begitu. Nah, oke, okay, kita bisa lanjut ke section terakhir yang juga sebetulnya semuanya video ya. Jadi saya persilahkan Mas Kevin untuk memutar. Uh, section ini saya sebut dengan tomorrow uncertain. Jadi tentang ketidakpastian masa depan atau hari esok ya. Ini saya masukkan di section ini sebenarnya karyanya Duto Hardono ini basisnya sebenarnya performatif ya karya performance yang um, silahkan fotonya atau videonya ya Duto Hardono ini seorang seniman dari Bandung ya dan dia banyak menggarap karya-karya dengan bunyi gitu dengan sound um, uh, dan dia sebenarnya menyebut karyanya itu selalu dengan istilah-istilah seperti komposisi musik ya atau scoring gitu ya. Scoring gitu dan tapi yang menarik di sini gitu ya, um, jadi dia tuh membuat komposisi pertama yang menarik adalah dia membuat komposisi dari nafas ya, jadi bunyinya itu dari nafas orang dan uh, justru partiturnya itu tidak tidak, jadi kalau biasanya kan kalau kita memainkan satu komposisi ada partiturnya ya, ada hmm, apa namanya notasinya ya, jadi notasinya ini justru sesuatu yang tidak pasti gitu ya. Notasinya itu justru sesuatu uh, yang tidak pasti. Jadi prosesnya uh, Duto ini uh, meminta kolaboratornya ya para performer di Jogja begitu untuk berlari gitu dari satu tempat ke di satu uh, titik gitu uh, selama dia mereka berlari mungkin kurang lebih 10 sampai lima menit sampai Jogja National Museum sampai di spot karyanya Duto, kemudian mereka diminta untuk merekam suara nafas mereka gitu. Jadi nafas yang terengah-engah gitu ya, terengah-engah sampai kemudian menjadi normal dan semuanya uh, kemudian bisa bernafas normal itu adalah tanda bahwa performance sudah selesai gitu ya. Jadi dan kita tahu uh, kalau uh, tentu saja nafas atau temponya ya tempo nafasnya kemudian uh, intensitas hembusannya setiap orang tentu saja berbeda-beda ya dan tidak pasti kalau dia sehat mungkin dia ngos-ngosannya cepat gitu tapi ada yang mungkin hmm, kurang fit begitu mungkin ngos-ngosannya lama gitu ya uh, tapi oleh Duto digabungkan begitu saja menjadi sebuah komposisi bunyi ya dan ini ini uh, hmm, kalau saya membaca bahwa ini ada satu Hmm, rujukan gitu pada pada bagaimana kita men, karena kan ini sebuah proses uh, uh, sebuah performance yang menunjukkan uh, proses bernafas menuju proses bernafas secara normal gitu ya dan ini ada kaitannya mungkin dengan dengan upaya untuk menjadi normal gitu ya di tengah situasi um, uh, yang tidak menentu ini gitu tapi kita nggak tahu kapan gitu ya akan kembali lagi normal setelah pandemi ini Oke mungkin teman-teman eh, nanti yang pengen eh, lihat videonya bisa langsung akses di website adjok dan juga ada eh, file audio yang ingin diput ya bisa diputar ya yang bisa diputar di <coughs> di ruang pamer ini diputar ya tapi eh, di website juga bisa dinikmati. Bisa eh, kita bisa terus mungkin ke karya terakhir yang saya bahas eh, mas Kevin. Ini karya dari Nur Rahmat Widiasena, atau Ito, ya. Dan ini karya yang memenangkan uh, Young Artist Award di, di perhelatan Arjok pada tahun ini. Ini yang menarik, kemudian dia membicarakan masa depan, ya. Tapi masa depan itu digambarkan secara sangat konyol, ya, sebenarnya <laughs> karya Ito ini. Uh, kritis ya sangat kritis pada konsep-konsep tentang kemajuan gitu masa depan gitu ya karena uh, ini bukan sebuah jadi kan misalnya kalau kita bandingkan dengan proyek-proyek yang futuristik ya seperti misalnya NASA mengirim astronot ke bulan dan seterusnya ke Mars kemarin uh, siapa pemilik Amazon itu dia juga pergi ke luar angkasa dan seterusnya gitu ya ini ini satu satu apa namanya hmm, pelintiran gitu ya dari dari visi-visi futuristik negara-negara eh, maju ya. ya dan ini mungkin saya kira satu sindiran atau kritik juga pada hmm, pada budaya teknologi yang ada di Indonesia gitu ya. Jadi ceritanya ini eh, Ito atau Nurahmat Widiasena ini menghadirkan sebuah proyek fiktif ya proyek fiktif ya dibuat oleh sebuah perusahaan namanya PT Besok Jaya ya uh, diceritakan bahwa perusahaan ini bergerak di bidang teknologi mutakhir dan dia ber, mereka itu perusahaan ini baru saja meluncurkan sebuah uh, uh, operation atau sebuah proyek ya yang disebut dengan time cat gitu dan hmm, rencananya gitu sebetulnya si mesin waktu ini itu seharusnya berangkat pada tanggal 31 Desember eh, di Bandung, ya, karena kita ini orang Bandung, dan direncanakan sebetulnya tiba, gitu, si mesin waktu ini di lokasi yang sama pada tahun 2020, gitu. Jadi, 31 Desember 2020, tapi karena ini, eh, apa namanya? sebuah proyek dari perusahaan teknologi dari dunia ketiga di Asia yang terbelakang gitu, proyek ini gagal gitu ya, jadi malah malah membawa si penumpangnya itu ke Jogja ya, tanggal 21 20 Mei gitu ya, jadi ini ini sebuah fiksi yang yang konyol sebetulnya tentang tentang mesin waktu gitu. Gitu, saya kira uh, ya, mudah-mudahan bisa ditangkap. Ya, apa yang saya uh, paparkan barusan, uh, mungkin sudah saatnya. Sebetulnya, saya membuka uh, sesi komentar atau pertanyaan. Barangkali ada dari teman-teman, karena kawan kalau dalam tur pameran tuh hmm, biasanya ada pertanyaan-pertanyaan. ya saya, saya, saya sangat senang sebenarnya kalau ada pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman. Saya persilahkan. silakan uh, bisa pencet tombol raise hand atau atau bisa nulis di kolom chat ya Ya tadi ada respon dari uh, Dinda ya uh, tentang konsep presentism itu kalau dalam psikologi disebut dengan mindfulness ya jadi uh, satu konsep kesadaran yang penuh gitu ya tentang <tuh> <tuh> tentang waktu ya. Nah uh, ya saya memang tidak mendalami betul sebetulnya konsep presentism ini saya, tapi saya juga pernah baca ya tentang mindfulness ini ya jadi. Um, intinya sebetulnya memang kalau dari mm, sisi apa ya manfaatnya gitu ya konsep ini tuh kita tidak harus terbebani dengan uh, imajinasi-imajinasi yang tidak realistis di masa depan gitu ya karena kan konsep ini menganggap bahwa ya masa depan itu belum ada gitu jadi nggak usah dipikirin gitu ya atau masa lalu itu cuman-cuman ingatan aja jadi itu juga ilusi gitu ya uh, yang harus kamu lakukan adalah apa yang terbaik pada hari ini detik ini gitu ya jadi itu aja sebetulnya yang uh, terpenting dan itu memang pada akhirnya um, itu di, banyak digunakan dalam buku-buku motivational atau atau self help ya untuk membantu orang-orang yang um, mungkin stres tertekan cemas dan seterusnya gitu ya mudah-mudahan uh, bisa menjawab. Tapi silahkan Dinda kalau ada komentar selanjutnya. Atau ada pertanyaan atau komentar dari teman-teman yang lain, saya persilahkan. Kita masih punya waktu sampai 20.30 ya, sampai setengah 9 saya kira. Masih aja masih ada 8 menit lagi. Oh ya uh, sebetulnya di kalau saya boleh balik lagi ke slide ya, uh, Mas Kevin di section yang kedua uh, Eternal Pass. Silakan Mas Kevin. Oke. Okay jadi intinya gini intinya ini tentu saja sebuah uh, apa ya pemilahan atau kategorisasi karya yang uh, apa namanya hanya, hanya, saya hanya menunjukkan perwakilan perwakilannya ya uh, bisa ke slide nomor 31 aja mas Kevin eh sorry sorry nomor 25 ya nomor 25 nah jadi intinya ini ini section yang menurut saya cukup dominan ya di di art jok ya jadi eh, banyak sebagian besar ya sebagian besar seniman-seniman itu merespon atau eh, menafsirkan konsep waktu ini dari perspektif yang ini nih perspektif bagaimana kemudian masa lalu itu abadi ya ada terus di sekitar kita masih hidup pada hari ini ya eh, terutama misalnya pada karya-karya yang mengusung isu-isu sejarah ya sejarah nasional terutama sejarah Indonesia ya dan ini nanti akan ada sesi yang sangat menarik menurut saya untuk hari Senin ya yang menampilkan dua seniman yang seharusnya kalau dalam pembagian saya ini masuk ke dalam section ini ke dalam section internal pas ini ada Agung Kurniawan dan Farid Sirin Farid Stevi dan kenapa kemudian mereka saya masukkan ke dalam section ini karena Dua-duanya itu bicara bicara tentang waktu dari perspektif sejarah 65 ya, sejarah 65 gitu. Nanti silahkan teman-teman kalau mau lihat-lihat uh, dulu ya di website sudah ada informasi tentang kedua seniman ini. Tapi pada sesi Meet the Artist pada hari Senin nanti mereka akan uh, kami pertemukan begitu. Jadi ini sebuah Meet the Artist yang tidak biasa juga gitu ya. Kalau oh, biasanya kan Meet the Artist itu satu seniman bertemu dengan teman-teman uh, uh, atau pemirsa sekalian gitu, dan dia presentasi tentang karyanya. Tapi di artis yang hari Senin, itu uh, dua seniman ini akan ngobrol sebetulnya. Uh, dan ini dua seniman yang da, uh, sebetulnya sama-sama dari Jogja, tapi dari dua generasi yang sama sekali berbeda ya. Jadi uh, Fahri itu mungkin kelahiran 80-an, uh, Mas Agung itu kelahiran mungkin 70 ya, atau 60 akhir begitu dan saya kira menarik karena dua-duanya masih sama-sama uh, uh, membicarakan uh, sejarah 65 gitu ya. Uh, dengan dengan tentu saja dengan metode dan dan hmm, perubahan yang sangat berbeda tapi menarik kemudian kita bisa 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 tahu gitu nanti hari Senin nanti kenapa kemudian isu ini atau narasi sejarah ini masih begitu Begitu uh, kelam, ya. Misterius gitu, ya. Uh, kita nggak tahu gitu, kenapa uh, dua seniman yang dari dua generasi berbeda pun masih tertarik untuk menggarap isu ini. Gitu. Kemudian, uh, ada juga karya dari, misalnya, dari R. E. Hartanto, ya, yang dia uh, menampilkan satu, apa namanya, uh, semacam diorama, begitu, tentang uh, judulnya, kalau nggak salah. Hmm, saya lupa ya judulnya tapi itu tentang <kuh> hmm, tentang penembakan Wirjo ya kalau masalahnya salah jadi banyak sebetulnya karya-karya dalam dalam pameran ini yang eh, titik berangkatnya adalah eh, sejarah ya sejarah dan ingatan gitu ya sejarah dan ingatan dan eh, ini sekali lagi menggarisbawahi bagaimana eh, seniman hari ini itu justru dikendalikan oleh bukan dikendalikan banyak di banyak mengambil inspirasi dari masa lalu ketimbang eh, ketimbang masa depan gitu ya. Begitu saya kira yang bisa saya sampaikan kalau tidak ada lagi eh, pertanyaan atau komentar saya kira sesi tur pameran kali ini bisa saya tutup ya. Saya mengucapkan terima kasih banyak atas eh, perhatian dan eh, apa dukungan ya dari teman-teman sekalian pada program-program kami mohon maaf jika ada kehilafan maupun kekurangan eh nantikan program adjok selanjutnya ya seperti tadi saya infokan meet di artis berikutnya itu pada hari Senin ya 23 23 Agustus jam 7 malam ya jam 7 malam dan ini ini sesi yang tadi saya sebut jadi meet di artis gitu artis meet meet di artis gitu ya. Yang <clears throat> kalau mau ikutan teman-teman bisa daftar di websitenya Art uh, www Artjok, www.artjok.id. Demikian dari saya. Uh, sekali lagi terima kasih banyak. Dan uh, sebagai penutup, uh, saya mengucapkan uh, selamat malam dan semoga kita uh, selalu sehat dan selamat. Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.